Cek satu. Kayak nama masjid. Cek. Udah ada suaranya teman-teman. Assalamualaikum. Apa sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya teman-teman, ini dari mana ya yang udah bergabung, sekitar 80 juta orang di sana yang bergabung. Absen dulu dari wilayah mana aja nih? Cek udah sayang. Oke. Tolong aja konser seru. Tolong Mas Jendi. Tasik hadir, Masya Allah, Medan hadir. Yang lain ini dari mana nih? Jodoh apa ya? Eh, menikmat temenin dong, menikmat. Ya, sebelumnya kenalin dulu ya, saya Mimin Sinta. Di sini Mimin mau nge-review produk terbarunya Faus Hijab, yaitu Fatimah dan Ali Family Series. Ini buat It Series ini yang terakhir ya teman-teman di Faus Hijab. Manik mah, lirin mah, kikit sumpah. Lanjut ya teman-teman. Di sini Mimin nggak sendirian ya, nanti ditemenin sama Mimin Ratih dan Mimin Nikmah pastinya. Nanti Mimin ini bakal ganti-ganti baju ya, biar teman-teman lihat kalau dipakai langsung, oke? Mimin Nikmah dicariin sama Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo Kak Alif. Mulai aja ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Akhirnya berjumpa lagi di Faus Hijab. Ya, kita mau ngapain nih, Mi? Kali. Mau ngapain nih, Mbak Rati? Kebiasaan dipanggilnya. Mami ya, memang saya seperti mami. Mami muda. Mami muda. Pengantin barunya nggak nongol, pengantin barunya masih honeymoon. Iya betul. Jaya pura, Masya Allah. Masya Allah. Halo Kak Alif. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Untuk yang masih bingung ya Kak Rati dan masih ragu-ragu buat order, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di komen ya. Nanti Mimin akan jelasin, Insya Allah. Sejelas-jelasnya. Nanti apa yang masih teman-teman bingung? Kayak teman-teman masih bingung nih untuk warna ini tuh seperti apa? Untuk bajunya itu detailnya seperti apa? Bisa ditanyakan langsung di komen ya teman-teman. Oke. Kak Sinta sapa aku dong. Halo Mbak Dika. Semangat kerjanya hari ini. Langsung aja ya kita nge-review dulu. Oke, pertama tuh warna yang apa nih? Yang mau di review pertama warna apa nih teman-teman? Ya, ini warna yang pertama. Oke, ini warna charcoal ya teman-teman, yang mau diambil sama Mimin Sinta. Nah ini warnanya cantik banget. Ini itu perpaduan warna navy ya sama warna krem nih. Yang mau diambil sama Mimin Sinta. Nah ini warnanya charcoal. Ya. Ini lebih ke warna ungu charcoal ya teman-teman nih. Bukan hitam ya teman-teman. Bukan hitam juga. Ada yang banyak. Ini kita udah sesuai ya warnanya di kamera iya. Sama realnya nih. Mimin samain. Kita detail dulu ya kali ya. Oke, kita lihat detailnya ini. Dulu untuk dressnya. Yang pertama. Untuk dressnya ini busui friendly pastinya teman-teman. Ini ada zipper. Iya nih, untuk bagian depannya banyak banget yang nanyain busui friendly nggak sih kak? Busui friendly. Ini busui friendly. Nah, oh ya ini outernya itu udah nyatu ya teman-teman sama iya. Ini nggak bisa dilepas. Nggak bisa lepas. Nggak bisa dibeli terpisah juga dan harus beli satu set seperti ini. Iya betul. Ini udah di desain cantik banget pastinya.
Nah, terus untuk ada tali di bagian kerahnya ya, leher sini untuk mempercantik nih, kayak punya Kak Sinta. Ini saya cantik banget. Diikat ya. Diikat yeah. Kalau mungkin pakai pasmina ini bagusnya lebih diikat kelihatan. Nah, tapi kalau untuk pakai himar bagus diikat juga bagus, untuk dilepas. Untuk juga dilepas juga bagus. Tetap bagus. Nah, kalau untuk kancingnya ini, kancingnya hidup ya, teman-teman. Kancing juga hidup bisa dilepas pasang ya, Min. Betul, ini pakai kancing jamur ya, teman-teman. Tuh. Nih, cantik banget. Nih, untuk detail kancingnya. Jadi bisa pemakaiannya itu bisa dilepas kayak mimin ini dilepas, atau kayak mimin ratih yang iya, bisa dipasang full nih kayak gini, juga cantik banget. Keduanya cantik banget. Pilih style yang iya, pilih style yang kalian suka, teman-teman. Betul. Bagian lengannya transparan enggak ya? Bagian lengannya enggak transparan. Ini ya teman-teman, untuk bagian lengannya ini tuh enggak transparan karena ini double ya. Double kainnya. Nah, kainnya double ini yang ini yang dalamnya ada yang warna yang queen zara. Yang luarnya ini pakai bahan yang ceruti begitu. Jadi enggak transparan sama sekali. Dan bahannya adem ya. Harganya Mimin jelasin dulu. Untuk yang set himar dari ukuran XS sampai XL itu Rp435.000, untuk yang XXL itu Rp455.000. Nah, untuk yang set pasmina itu XS sampai XL Rp400.000, yang XXL itu Rp420.000. Nah, untuk yang dress only XS sampai XL Rp350.000, yang XXL itu Rp370.000. Nah, untuk yang dress kids XS sampai M Rp335.000, yang L sampai XXL Rp385.000. Nah, untuk himar only-nya itu Rp125.000, pasmina only-nya Rp100.000. Wah, hemat banget ya, dengan kualitas yang super bagus kayak gini, bahannya adem. Dan mungkin banyak yang bilang, kok harganya enggak kayak kalau iya, agak naik itu, ya. Karena seperti dua baju gitu loh, teman-teman. Iya, karena ada outer sama inner ya. Ini. Jadi seperti lumayan. Dua baju digabung jadi satu. Harganya kalau segitu mungkin hemat ya, udah hemat banget ya. Dengan bahan yang kualitasnya super kayak gini, dapat outer sama innernya kayak gini, desainnya cantik, murah banget ya, Kak. Betul. Dan tanya lagi Kak Nikmah. Bahannya apa sih? Bahannya ini pakai queen zara sama bahan ceruti. Cerutinya untuk bagian outernya dan queen zaranya untuk bagian innernya, teman-teman. Kakak ingin lihat belakangnya dong. Belakangnya boleh. Boleh nih. Ini tuh detail belakangnya. Untuk teman-teman. Detail belakangnya kayak gini nih. Dia tuh melingkar ya kayak gini untuk bagian bawahnya. Bisa dilihat. Cantik. Terus banget. Ini ada tutup ada saku ada saku di bagian kanan. Nih. Buat naruh apalah lagi lebaran itu kan pasti banyak banget yang iya, mau buat naruh angpau bisa. Naruh snack ya, boleh. Bisa naruh permen boleh. Karena di tetangga kan makanannya beda-beda tuh. Iya, siapa tahu mau bawa pulang tuh bisa dimasukin di saku ya, Min. Fungsinya. Jangan pelepasan deh, ya, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman atau lanjut warna lain? Untuk koko sama yang kidsnya. Ada yang bilang nih angkat outernya dong, outernya tuh kayak gini nih, di sini itu ada bagian kayak belahannya nih di pinggir, ini untuk saku juga di bagian kanan, nih kayak gini teman-teman. Ini. Jadi yang menyatu itu bagian outernya itu bagian sini sama lengannya ya, teman-teman. Betul. Ada lagi yang tanya? Nih, Mimin liatin untuk yang koko-koko sama dress kidsnya. Ini cantik banget loh dress kidsnya ini, gemes. Nih, gemes banget. Dijamin adek-adeknya tambah cantik, tambah iya, tambah gemoy, tambah gemoy. Cute ya. Nah, ini untuk dress yang kidsnya itu bagian depannya ini kayak gini ya teman-teman, ada talinya, talinya itu udah nempel di sini jadi satu. Untuk outernya kayak gini nih, dia juga sama kayak mom. Untuk bagian pinggirnya ini ada belahannya di bagian pinggir kayak gini.
Untuk lengannya itu kayak gini, ada metal tag-nya Faus hijab juga di lengan bagian siku ya. Tambah eksklusif. Untuk bagian belakangnya kayak gini nih teman-teman, bisa dilihat. Zipernya untuk anak-anak di bagian belakang ya, kalau untuk mom di bagian depan. Betul. Oke. Untuk lengannya juga kita pakai apa nih? Kerut ya, Kak? Iya, pakai kerutan. Kerutan tuh. Nih. Jadi si kecil tuh jadi aman ya pakainya. Dan ini tuh enak banget, walaupun ada kerutan tuh nyaman banget dipakai. Betul. Lanjut. Ada yang tanya lagi, Monik mah, Mbak Sinta, warna perlek itu kayak warna mintek bukan ya? Tidak. Anda ya. Tetap beda ya teman-teman. Ini warnanya baru semua, benar-benar baru dipakai semua sama Faus hijab, belum pernah diproduksi sama produk apapun ya. Ini warnanya baru semua, jadi jangan disama-samain, takutnya nanti mungkin ternyata pas datang itu beda. Ikutin di katalog ya teman-teman warna realnya. Iya, karena kita walaupun apa warnanya hampir sama, tapi itu sebenarnya beda ya teman-teman, hanya mirip-mirip aja memang. Pasti ada perbedaan lah, satu iya. usap, dua usap, tiga usap. Oke. Kak, PO-nya sampai kapan sih? Oh ya, PO-nya itu dari tanggal 24 sampai tanggal 4 aja. Tanggal 4 itu close PO, dan inget ini itu berkuota ya teman-teman. Jadi harus gercep banget. Kalau kalian udah suka, udah jatuh cinta, langsung aja order sekarang juga ke mitra terdekat sebelum udah full kuota. Karena udah full kuota nanti bakal kita tutup tiba-tiba, mungkin di tanggal 2 nanti udah full. Kita harus tutup gitu, jangan sampai nyesel pokoknya ya. Iya. Karena ini juga sarimi terakhir di Faus hijab buat untuk Idul Fitri 2022. Udah mau 2022 ya ternyata. Kak, ada LD 120 enggak, Kak? Untuk dressnya maksimal di LD 120 ya teman-teman, pakai size XXL. Untuk lengkapnya size chat nanti ada di Faus hijab katalog, atau hubungi ke CS aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk CS mohon maaf rada slow respon karena chatnya benar-benar menumpuk ya teman-teman. Jadi harus dibalas satu persatu. Iya. Mungkin teman-teman biar lebih mudah itu chatnya langsung saya dari wilayah ini kayak gitu. Saya mau minta nomor untuk mitra ini ya, kayak gitu. Jadi mimin langsung alihin ke wilayah terdekat kakak, dan kakak bisa langsung tanyakan ke mitra tersebut. Iya, untuk ikut PO-nya. Betul. Ada yang tanya nih, Kak, banyak banget yang tanya sistem PO-nya tuh gimana sih untuk payment-nya, Kak? Untuk payment, okay. Untuk payment-nya ini cukup DP 25% aja. 25% itu ringan banget ya, Kak? Iya, ringan banget. Kita udah bisa ikut PO satu set dengan DP 25%-nya aja ya dari harga totalnya. Nah, ini nanti estimasi ready-nya itu di bulan Maret. Doakan pengiriman lancar ya, teman-teman. Amin. Dan sesuai estimasi. Amin. Nah, itu nanti sebelum barang ready satu minggu di pusat itu akan diinfokan untuk payment pelunasannya. Jadi teman-teman bisa nabung dulu tuh kekurangannya sampai bulan Maret. Ringan banget pasti. Ringan banget ya kalau tiap bulan kita nabung 25%, tahu-tahu udah lunas aja ya. Betul. Barangnya nyampe. Lebaran pakai baju baru, kembaran sama Kak Ricis sama Bang Rian yang ganteng. Kembaran sama Kak Ricis, Masya Allah, terima kasih antusiasnya. Lanjut ya ke kokonya ini kita mah. Lanjut ke koko, Pak. Koko ini koko pendek. Koko kids pendek, kids. Yang kids itu cuma pendek ya teman-teman. Ini detailnya itu sakunya di sebelah kiri ya teman-teman, di depan dada sebelah kiri ini ada metal tag-nya original Faus pastinya. Ini enggak ada di mana-mana, cuma ada di Faus hijab. Ini ditambah sikit dijamin. Kasih tak gampang kalau pakai ini. Sudah pasti. Ini kalau kancing hidden ya teman-teman, jadi yang kancing kelihatannya cuma di atas, lainnya hidden. Okay. Lanjut ya. Okay. Kalau koko yang anak kecil yang pendek itu sama dengan yang dead pendek ya teman-teman. Nih. Nah, perbedaannya itu cuma yang dead itu tidak ada kancingnya. Kalau yang baby itu ada kancingnya ya. Betul.
variasi kancing di lengan. Tapi kalau untuk keseluruhan sama ya. Iya, cuma di situ aja sih. Ini yang panjang belum. Oh, iya. Yang panjang juga sama ya. Untuk ya. Yang yang panjang itu metalteknya di atas ya teman-teman. Di atas aku. Di atas aku untuk yang. Yang pendek tadi pendek. Ini di bawah ini nah, nih motifnya. Apa sih namanya? Ini berapa? Apa sih ini? Yang ini juga berbeda. Ada variasi, variasinya juga beda ya. Yang ini segitiga, yang itu trapesium. Oh iya, siap. Sedetail itu loh teman-teman bikin produknya, masya Allah. Perbedaan trapesium. Jadi pinter matematika ya, Kak. Iya. Nanti lama-lama itu luasnya. Aduh. Terus ada kancing pastinya. Kancing di bagian lengan. Bagian lengan itu. Biar memudahkan kalau wudu ya. Betul. Wudu friendly. Warna lain. Lanjut warna lain, Bun. Yang dipakai kami ini size apa sih? Ini kita pakai size S semua ya teman-teman. Iya, aku pakai S. Ini kita mengambil jadinya pakai size S. Iya. Cantik banget. Ini bahannya tuh enak banget dipakai ya Kak. Iya, alhamdulillah adem banget, nyaman. Nyaman. Super nyaman. Itu yang tanya lagi. Nih, buat swing-swing aja cantik banget, apalagi kalau lebaran. Paling cetar ya di antara perkumpulan orang-orang. Cantik banget sih bajunya. Satu keluarga itu. Tuh pakai ini semua. Cantik banget. Lanjut enggak teman-teman warna lain? Oke. Pengen lihat warna apa nih? Baggy ash. Warna baggy. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Kak, BB berapa dan tinggi berapa Kak Sinta? Ya Allah, masya Allah. Aku tingginya itu 150, BB-nya udah turun 49 kilo. Dari berapa Kak Sinta? 50. Oh, udah siap-siap mau lebaran pakai Fatimah Ali ya, udah biar siap-siap. Cantik. Biar kelihatan diet. Untuk tahun baru. Mancing-mancing. Lanjut ya warna ini ya, masya Allah cantik banget loh, cantik banget loh. Ini warnanya lebih ke warna apa kak? Ini untuk Tosca ya. Ya untuk ini warnanya tosca warna Tosca. Kalau ininya lebih ke warna apa ya? Kak Ama. Untuk innernya. Abu kecoklatan ya. Iya kecoklatan, abu kecoklatan. Kayaknya di situ udah hampir mirip banget. Iya mirip banget nih. Tapi tergantung HP-nya pencahayaan ya? HP juga iya. Tergantung pencahayaan HP tuh, tapi warna real yang di katalog juga udah disamain persis. Iya alhamdulillah tuh, wajib banget order warna ini sih. Ini masuk semua sih untuk bapaknya, adiknya, ibunya juga gemes. Nanti bapaknya tambah gemes ke ibunya ya. Ya iya kasih. Dong. Pastinya dong, makin cantik ibu makin cantik aja sih. Cantik banget loh, cinta banget loh. Cinta banget loh. Iya, cinta banget. Haus banget loh. Oh, Allah. Mbak Sinta pakai size apa Mbak Sinta? Pake size S, aku masih muat pakai size S. Alhamdulillah slim ya kak. Tahun depan M ya kak. Bentar lagi juga tahun depan. Berapa hari lagi? Tosca apa min itu kak? Lebih ke Tosca ya teman-teman. Ini untuk warnanya, warna birunya. Oke, lihat yang koko. Biar dicecerin. Oh ya untuk Himar Kids-nya itu dari size XS sampai M pakai size 1 ya teman-teman. Nah untuk yang L sampai XXL itu pakai size 2. Jadi nanti menyesuaikan kalau size-nya kecil Himar-nya kecil, kalau Himar-nya lebih besar. Begitu. Nih untuk Himar-nya sama kayak punya momnya ya teman-teman. Desainnya sama. Nih bagian belakangnya bisa dilihat cantik banget. Untuk outernya dia menyatu ya di bagian sampingnya sini, untuk di lengan juga menyatu sama aja. Untuk metal tag-nya itu ada di bagian tangan di atas siku ya. Gemes banget nih untuk bagian belakang. Ini coba udah bisa bayangin belum nih?
Nih, satu keluarga. Semua cakep banget. Cakep-cakep. Tuh. Cara aku lagi pokoknya beli warna ini. Iya, banget. Untuk warna ini kayaknya paling netral enggak sih, Min? Ya, warnanya bisa. Ya, kalem banget soalnya. Kalem banget kayak Mimin nih. Iya, kayak Mimin Shinta, Masya Allah kalemnya. Ada yang tanya lagi? Baratnya tingginya berapa? Pakai ukuran apa? Aku tingginya 158 pakai size S. Masih buat size S ya, teman-teman. Warna ya. Bestsellernya itu yang apa sih, Kak? Warnanya bestseller semua ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Soalnya warnanya cakep-cakep semua. Tergantung teman-teman aja nanti sukanya, mungkin ada yang suka warna cerah atau warna yang warna soft-soft gitu ya. Tapi besok. Alhamdulillah semua bestseller. Nanti kan mungkin yang order kan satu keluarga itu bisa dirundingin ya. Ini suka warna ini oleh ini. Nah, jadilah warna itu. Iya. Kesepakatan ya, voting dulu nih. Ordernya bareng-bareng. Iya. Itu tapi ini untuk yang mom itu outer bisa dilepas atau udah dijahit? Ini udah menyatu ya, teman-teman, ini udah menyatu sama innernya, outernya udah menyatu dengan ini, jadi enggak. Coba bagian belakangnya, Kak. Nih. Swing, cantik banget. Swing aja cantik banget loh. Cantik banget loh. CBL, CBL. Cantik banget loh. Iya, wajib order gak sih? Cuma sampai tanggal 4 aja. Dan berkuota, ini harus wajib. Harus wajib tuh. Harus gercep. Wajib gercep. Wajib gercep ya, teman-teman. Nanti gak kedapetan lagi ya, takutnya. Karena kemarin yang pembatas aja, kita sediain kuota segitu lebih karena, kelebihan dan itu ngumpulnya apa sih namanya terjadi terjadinya itu listnya numpuk itu gitu, di hari-hari akhir PO iya, ya teman-teman itu ngelisnya itu di akhir-akhir jadinya pusat nggak bisa memprediksi ternyata lebih dari PO-an banyak yang gak kebagian dan untuk yang gak kebagian harus banget order Fatimah Ali ini. Iya betul. Ada yang tanya lagi mbak pinknya. Ini pinknya detailnya gimana? Pink lanjut ya. Lanjut di warna lain ya teman-teman. Oke. Okay. Yang dipakai Barat ya. Oke okay, lanjut ke warna pink. Pecinta warna pink. Ini warnanya cantik banget sih. Kalau aku suka banget karena warnanya ini itu benar-benar soft, kalem, cantik, bikin elegan lagi. Gemes banget kan. Iya. Makin cantik deh jadinya. Tuh. Ini biar samaan sama Kak Ricis sama iya, biar sama Kak Ricis sama Kak Rian biar makin cantik. Nih, ini versi himarnya ya, teman-teman. Tadah, ini untuk versi kids-nya nih, sama dengan mom-nya. Kalau mau kayak kids-nya itu bisa pakai style-nya itu nanti yang mom dilepas ininya ya, kancingnya ya, biar sama-sama biar kayak, sama gini nih. Tuh, kayak Mimin Shinta, biar swing-nya tuh sama-sama. Betul, untuk kokonya. Nah, ini kokonya. Ini bisa dibayangin kan ya, sekeluarga. Satu keluarga pakai baju warna ini, foto bareng, cakep banget. Lebih terang ya, Mbak? Iya, kalau di ya lebih terang sedikit. Sedikit lebih terang sedikit. Sedikit lebih terang ya kalau di kamera di video ini ya, di live-nya ya, teman-teman. Warnanya lebih soft yang aslinya ya. Tetap ikut di katalog. Nih. Cekrek deh, kalau nggak percaya warnanya cakep banget nih. Tapi ini warnanya aslinya benar-benar cakep banget sih. Cakep banget sih. Ini aku jadi pengen ngambil lagi. Nggak bisa. Saat tidur. Terapa-apa doang. Terali-ali. Terali-ali. Terfatimah-fatimah. Iya. Ada yang tanya lagi, Kak? Kalau nggak PO pasti nggak bisa tidur, bener banget betul. Nih. Jangan sampai kebawa mimpi kalau belum ikutan PO-nya, apalagi nanti ketinggalan list dan nggak kebagian. Nyeselnya sampai lebaran tahun depan ya teman-teman, lama banget. Kalau belum nggak bisa pakai tuh harus. Iya, nanti kecewanya makin pas lebaran ya temennya udah pada pakai Fatimah Ali, ya nggak jadi ya. Aku nyesel kemarin belum. Nggak jadi order. Jangan sampai pokoknya langsung gercep-gercep sekarang juga.
Oke, okay. Outernya coklat ya warnanya. Ini itu lebih ke warna apa? Ini tuh agak ungu-ungunya ya, teman-teman. Untuk warnanya lebih ke ungu, kayak soft purple kayak gitu enggak sih? Bukan pure coklat kayak gitu ya. Ini tuh ada kayak keunguannya warnanya. Cantik banget pokoknya. Jadi dia tuh warnanya match sama untuk innernya, karena innernya tuh agak pink kan, warnanya pink gitu kan. Nah untuk outernya tuh kayak ada warna ungunya, jadi bener-bener matching banget. Betul. Kalau order kemejanya aja bisa gak sih kak? Kemejanya aja, kemejanya aja boleh banget. Mau order kemejanya aja, dressnya aja boleh ya. Bimarnya aja boleh, pasminanya aja boleh. Juga boleh. Semuanya boleh diorder, semuanya kita jual buat teman-teman. Iya betul. Warna yang cocok untuk kuning langsat. Semua warna cocok sih kak, tergantung selera masing-masing sebenarnya. Mau warna cerah atau warna soft. Adi Encahyo mau kak, makanya ikut PO ya kakak. Sekarang juga nanti ketinggalan kak Adi. Oh kak Adi. Jangan lupa beliin untuk mama mertua juga ya Mas Adi. Betul. Betul. Sayang sama mama mertua. Iya. Jadi kokonya Mbak yang Moonlight. Okay, kita lanjut ke warna Moonlight ya. Okay, review koko warna Moonlight. Ini warnanya yang Mimin pakai ya? Ya Moonlight. Ini apa perpaduan? Warna terang bulan. Terang bulan. Moonlight. Nah, ini warnanya. Ini warnanya itu lebih ke warna. Ini coklat ya teman-teman. Tapi dia agak ada harmoni. Oh, kiwi. Di situ ada buah-buahan, teman-teman. Ini tapi ada kayak warna kayak army-armyan tapi coklat kayak gitu. Cantik banget. Tapi ya kalau mau beli lah. Kalau mau tahu aslinya kan beli ya, jangan lupa ikut PO-nya kalau mau tahu aslinya. Belum tahu. Order sih. Iya, biar tahu benar-benar cantik banget kayak gitu warnanya, cakep banget loh. Ini untuk warna kuning langsat juga cakep banget loh untuk warna ini, bikin kelihatan putih. Nih. Jadi makin putih. Betul. Nih. Kan kelihatan jadi putih. Buat yang mau order warna ini cakep banget. Ini tadi yang tanya koko, ini koko panjang. Ini koko pendek. Ini koko kidsnya. Nah, ini koko yang pendek. Pendeknya. Tuh. Untuk bapak, ayah terserah sesuai selera ya, enggak mau suka sesuai selera atau pendek, atau beli dua-duanya juga boleh. Beli dua-duanya juga boleh buat bapaknya ya. Kalau buat pendek ke acara formal juga boleh, buat yang panjang buat ke kondangan juga cakep banget. Boleh order dua-duanya pokoknya ya. Tambah cakep pasti, ibunya tambah meleleh. Ibunya pakai Fatimah dress langsung, masya Allah cantik banget istri aku gitu ya. Kalau yang ini kita semua khayal ya teman-teman, soalnya kita belum pernah ya. Ini kaum-kaum jomblo. Iya jomblo, belum ada yang mau minang ya. Yang badannya skincare, badannya fresh kan. Iya begini ya. Hanya skincare, badannya fresh keren. Mohon maaf ini. Pulang aja jajanan, pulang sendiri. Alhamdulillah udah ikut PO yang Big S satu keluarga. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Seluarnya cakep banget. Dijamin. Mbak Nikmah di belakang layar ngegas. Iya nih, kita panggilin aja ya Kak Nikmah ya. Sambil nge-review warna lain biar enggak ngegas terus. Ngegasnya ya, di depan. Aja, mungkin di sini bisa jadi lebih kangen karena Bunda. Coba kita lihat di depan layar ya Kak Nikmah. Apakah tetap ngegas? Kita buktikan. Lavender straw. Iya, siap ini yang dipakai Kak Nikmah warna lavender. Oke, halo Kak Nikmah. Teman-teman, Kak.
Iya, yakin. Yang nyasar ke sini ya, Pak. Ini adminnya Aden yang nyasar ke sini ya, teman-teman. Aku lagi main ke rumah adek Faus. Nih, aku lagi ini loh, lebaran ke rumahnya adek Faus tuh. Pakai Fatimah Ali ya. Ambaungnya mana? Oh, ada. Aku yang dikasih, Bun. Kan aku yang main. Kan kita udah kasih dress Fatimah nih. Gimana nih? Cakep banget kan? Aku suka banget warna ungu mustard. Salah sih kak perpaduannya. Orchid ya? Iya, lebih. Iya. Ungu pokoknya. Ungu lavender. Aku belum ada pasangannya. Cuma ada. Ada yang mau nih? Ada yang mau enggak? Ada. Pokoknya. Ini di Pak Ucica. Nah, jadi pendampingnya. Iya, boleh juga sih. Selain jual baju enggak. Jual baju juga menawarkan. Menawarkan produk. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jangan kayak gitu, Bu. Nih. Ini aku pakai warna sih, Kak. Lavender straw. Ini aku udah bisa ngomong bahasa Inggris karena kemarin udah order cat media. Nah, sekarang udah bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi lancar ya. Berarti sekarang pakai Fatimah Ali bisa pakai bahasa Arab ya. Bisa pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aku kan. Warnanya cakep banget sih. Cakep banget. Warna mustard sama orchid ke ungu-unguan gitu sih. Pokoknya dipakai tuh sama sekali enggak norak, sama sekali enggak apa ya, cakep banget. Iya. CBL semua pokoknya buat Pak Ucik. Walaupun kelihatannya warnanya cetar tapi tetap ini cakep banget ya. Ini karena perpaduannya ini sama ini tuh jadi cakep betul. Iya, jadi 50-50 lah ya. Gandengan sama papa, sama suami, enggak ada. Kedua cabutnya dulu lah ya. Enggak apa-apa. Iya, Bunda. Ini buat yang kidsnya ya teman-teman. Nah ini yang kids. Iya, aku juga adeknya ya nih ya. Iya ini adeknya. Masih adeknya. Oh ya, karena belum punya baby ya. Belum punya baby. Tuh kabel sama adeknya juga cakep banget. Cakep banget loh. Gimana kasih kak? Cakep banget loh. Iya nih kalau sama adeknya. Tuh. Screenshot pakai baju dulu. Tuh, lihat yang bon like Kak, udah pakai apa nih Kak? Aduh, gua marah-marah. Di sini tolong jangan ngegas ya. Iya. Kalau di sini itu kita kalem-kalem ya Kak Sinta. Betul, sok kalem. Yang bagus buat kulit sama matang warna apa ya, Kak? Semuanya bagus. Yang dipakai Kak Icis juga cantik banget nih. Tapi ini bukan Kak Icis ya. Ini Kak Rati. Bukan Kak Icis. Icis Factory. Ya Allah. Bukan Kak Ricis ya, Kak Ratih TV. Ratih TV. Kapan ready-nya Kak? Ready-nya itu bulan Maret. Pokoknya kalian harus nabung buat pelunasan bulan Maret. Betul. Gak ada suaranya Kak. Ini ada loh. Tapi ada loh. Ada di HP-ku. Ada kok. Mbak, HP-nya volumenya udah dinaikin. Mungkin itu HP-nya kan. Padahal kita udah ngomong terus di sini loh, sampai capek. Masa netizen di parah. Pengen borong semuanya, bener banget nih, harus borong semuanya. Imin juga kalau punya duit banyak juga borong semuanya, beli 3 lusin. Aku jadi kaya. Kanik mah udah berani keluar, alhamdulillah ya. Dari karena kemarin di goa. Iya, tadi disokok dulu kok. Ini karena dapet Fatimah Ali. Iya, betul. Yang kan Mbak Tivi, Mbak Betty. Yang Mbak Nikmah pakai size apa? Aku pakainya size M. Ya, tuh. Ini berapa ya? Aku 158 beratnya. Gak usah. Beratnya gak usah ya. Overthinking dia malam soalnya. Bulan 1 saya TF semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkah awal tahun ya. Semoga lancar rezekinya terus ya, Kak. Amin. Sabar, Dek. Iya, Kak Alif siap. Iya, Kak Alif, siapa tahu mau beliin Kak Alif. Kedek amat enggak sih? Mana yang namanya Manik Mah? Ini. Ketemu di perempatan. Ini aku. Ya, aku emang
banget ini. Yang putih size apa itu, Kak? Kak, maaf ya, Kak, enggak ada warna putih. Yang putih orangnya maksudnya. Anak-anak maksudnya ya. Oh, enggak, ini tipinya kasih juga. Enggak, ini loh. Udah ditirus-tirus sih. Pasminanya Faus nggak tahu apa? Pasminanya Faus tuh bikin tirus ya. Manik Mas sama Mbak Rati tinggi siapa ya, Kak? Kok Mbak Rati ukuran S, Manik Mas M? Iya, karena aku itu. Enggak, Mbak Rati pakai tirus, aku pakai taprak, nggak boleh sama Mbak Sinta. Iya tuh. Sama. Iya, sebenarnya tinggi aku. Sedikit sih sebenarnya. Mana ada? Ngaco dia. Aku tuh lebih suka. Aduh, aku tuh lebih suka pakai S karena. Oh iya, biar kelihatan tinggi aja gitu, pakai heels kayak gitu. Gak jelas. Tergantung teman-teman ya. Saya pakai size M juga muat. Kalau Kak Nikma pakai M itu biar kelihatan berisi juga nih. Iya. Coba kalau pakai S. Iya, kalau pakai. Kayak anak SD ya, Kak. Pakai size A juga masih bisa ya. Pakai apa juga enggak ada. Pakai size S bisa. Emang bisa bunda. Bukan Nikma kalau pakai sarung. Iya. Kak, yang Kak review yang Kak TV pakai dong. Oke. Okay. Ini tadi udah yang pertama, teman-teman. Oke deh, aku liatin ya. Soalnya aku mau beli untuk S, takut kependekan. Kayaknya Kak Nikma tingginya tuh 160 deh. 158, Bunda. Iya, Pak. Iya, boleh lah. Kalau BB59 TB155 bagusnya pakai size apa, Mbak? Kalau 59 59 155 R. Iya. Pakai L kalau enggak salah sih. Pakai L bisa. Pakai L lebih aman pakai L kalau BB59 TB155. Sakit perut ada menik memang nih, lo di mana bikin rusuh. Tapi aku iya, mohon maaf ya, Kak. Habis minta maaf lah. Kak Alif habis BO gemblong lihat Faus ini enggak bisa bobok lagi, sayang. Iya dong, harus ikut Fatimah Ali juga. Terus Kak Alif lagi makan. Kenapa mana konser? Oke, yang tanya lagi. Ini tadi yang tanya dipakai Katiwi, ini Katiwi pakai warna yang charcoal. Tadi kita udah ini ya review udah di review. Depan. Nih warnanya cantik banget. Nih pecinta warna-warna netral. Iya, hampir mirip warna di Mumtaz. Ketinggalan dis bisa ikut PO di Fatimah Ali kalau yang suka warna ini. Betul. Harga berapa ukuran XXL? Yang set apa ini? Yang set himar itu harganya 455.000. Set pasmina itu harganya 420.000. Kalau yang dress only itu harganya hanya 370.000 saja. Hemat, DP-nya cuma 25%. Betul. Warna gamisnya apa itu, Kak? Warnanya beda ketika di fotonya gelap, pas di videonya terang, ragu jadinya warnanya. Bukan gitu ya, Kak, kita itu kalau live itu biasanya pakai pencahayaan, lightingnya tuh memang bikin warna itu lebih terang kelihatannya ya kalau di video. Tapi untuk warna realnya, kita itu setiap proses editing kita sudah sesuaikan dengan yang ada di katalognya. Jadi untuk patokan warnanya itu lebih ke warna yang ada di katalog, seperti itu. Betul. Dan itu mungkin pengaruh pencahayaan HP-nya ya, juga kayak gitu. Walaupun di HP-ku sama Kanikma juga warnanya beda di situ. Di HP-ku lebih terang. Iya, nih di HP-ku juga lebih gelap, lebih soft warnanya. Di ke HP ini beda-beda warnanya. Nah, untuk yang pengen tahu banget warnanya, order. Harus order kalau pengen tahu warna aslinya. Betul, tapi dijamin warnanya cantik-cantik semua sih. Enggak ada yang gagal ini produknya mah. Iya, warnanya cakep-cakep banget. Bikin terpesona satu RT. Fatimah Ali, aku pikir Fatimah Ali ya. Ini gombal sendiri buat dia. Mentang-mentang banyak Ali, Kak Ali ya.
Kokoknya yang kuning lihat dong. Siap. Iya, siap. Nih, pasangannya Kak Nikmah. Ya, masih warnanya kuning. Kan pasangannya Kak Nikmah. Pakai bajunya dulu. Kasih bajunya dulu, Mas Arhan. Menikmah itu lagi ke Arhan. Iya, lagi terarhan-arhan. Terarhan-arhan. Kemarin, nanti malam buat penonton ya. Iya. Oh ya. Ini lagi promosi baju ya. Mohon maaf, malah cerita kehidupan. Ini nih digandeng, Kak Nikmah gandeng dong suaminya. Mas, nih. Cantik banget kan? Tuh, ada mental tape-nya, punya Kak Us. Tuh. Juga ada punya Koko. Iya, kemarin ada yang DM, Kak, tolong dong produknya Faus dikasih metal tag, udah dikasih nih teman-teman. Udah lebih eksklusif. Iya, udah eksklusif, jadi harus langsung ikut PO-nya. Oh ya, Mimin mau sampaikan untuk yang mungkin chatnya belum kebales sama Mimin ya, ini di komentar banyak banget mitra yang kasih nomor telepon, teman-teman bisa order ke mereka ya, insya Allah ini mitra resminya. Iya, mitra resminya Pak Usija. Boleh banget recet ke situ. Itu kan chat dari di pusat, mungkin ada yang belum respon, mohon maaf. Kuningnya itu lemon bukan ya, Kak? Kuningnya warna lemon bukan? Iya sih, iya sih. Ini warnanya warna-warna lemon tapi lagi, agak tua lemon lagi. Tua. Ya, itu lemon kalau muda kuning ya. Ini agak tua, jadi gelap dikit. Umurnya kira-kira. Dia sih dia cari lah di toko buah. Bukan betul baju loh. Oh, iya. Iya ini lah, masya Allah. Pokoknya cerah tapi giginya bikin cerah kok pokoknya. Ya, aku pamit dulu ya Kak. Sampai mau ganti warna nih kan teman ya. Udah warna terakhir nih. Pamit dulu ya Kak. Ganti warna dong Kak. Ada yang request nih. Iya dong Kak, satu nih. Iya nih. Kanikma ganti dong nih, ada yang komen. Kanikma ganti dong warna. Iya nih. Kanikma ganti dong warna lihat pakai beige. Cakep banget. Soalnya warnanya cakep banget yang beige. Ganti dong Kanikma. Nah, oke Kanikma mau ganti warna satu ini buat kalian. Heeh, ya, untuk teman Fau semua yang tercinta. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cerah tapi cute. Yes, exactly. Wih. Bener Kak. Yes, yes. Bener enggak sih? Iya sih, bener. Udah ya, dibenerin aja teman-teman. Duh, ya selamatnya baru bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Mau ingetin lagi untuk PO Fatimah Adi Family Series ini cuma sampai tanggal 4 Januari aja. Terakhir itu tanggal 4 dan kalau nanti kuotanya udah full itu bakal kita stop PO-nya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau order itu langsung gercep sekarang juga. Iya, harus sekarang sebelum order. Ketinggalan. Betul. Bukan, ini lagi ganti ya teman-teman. Cara pesannya gimana? Oke, teman-teman langsung hubungi ke CS dan langsung biar lebih cepatnya itu teman-teman langsung minta nomor mitra terdekat ya. Maka itu langsung saya misalkan Sinta dari Kebumen itu nanti sama Min langsung dialihkan ke mitra wilayah Kebumen begitu ya teman-teman, karena chatnya saat ini masih menumpuk jadinya mungkin slow respon biar lebih cepatnya nanti biar langsung Mimin alihin ke mitra terdekat begitu. Iya, karena chatnya sudah menumpuk kemungkinan untuk stoknya itu makin hari makin dikit, jadi untuk teman-teman diharap segera order biar nggak ketinggalan dan kehabisan. Karena ini family series yang terakhir di Fauzijab. Iya, dan Lebaran 2022. Iya betul, karena ini sarimbi terakhir dan cantik-cantik banget. Jadi harus segera di order, jangan sampai ketinggalan. Ototnya bisa lepas kah? Nggak bisa ya teman-teman, itu ini udah menyatu otot sama innernya menyatu. Untuk kids, untuk yang dress mom semuanya menyatu sama innernya. Jadi nggak bisa dilepas. Tapi ini tetap cantik banget kok. Ini cantik banget nih. Karena bisa dibikin dua style ya Kak ya. Bisa di full kancingin di kancingin depannya atau enggak nih. Kalau aku di full dikancingin kayak gini nih, cakep banget. Tuh. Aku yang dilepas. Iya. Di diikat bagian leher. Cantik tuh.
Iya, jadi nanti kalau misal teman-teman nih mau ke acara formal diikat nih, dikancingin semuanya. Boleh. Gitu. Nanti untuk kalau jalan-jalan aku mau versi casualnya nih, itu bisa nggak dilepas kancingnya gitu. Kandiku udah cantik banget nih, kita panggilin aja ya. Ini ganti warna. Busui friendly nggak kak? Busui friendly ya teman-teman, ada zipper di bagian depannya. Ayo Kak Nikmah. Ayo Kak Nikmah, ini Kak Nikmah datang lagi. Punten. Yes, masya Allah cantik banget warnanya. Ini warna apa ya kasih kak? Fake eyes. Betul nggak sih bilangnya fake eyes? Iya, yeah, baby. Fake eyes. Bikin cerah, ya Allah, masya Allah. Cantik banget. Muter. Cantik banget, swing. Swing. Gimana sih? Nyesel karena cantik banget. Cantik banget loh. Tinggi 155 pakai size S bisa ya kak? Bisa. Kalau LD-nya sesuai ya kak dengan size chart-nya. Bisa disesuaikan LD-nya juga ya teman-teman. Jangan cuma tinggi badannya. Itu yang dipakai ukuran berapa kak Sinta? Pakai ini pakai size S. Pakai M. Aku pakai S. SMS. Gak nyesel banget PO yang baggy S. Iya. Betul. Cantik banget warnanya yang baggy S. Kalem. Fresh ya, bikin kelihatan fresh nih. Fresh loh. Jadi walaupun kita lagi ngantuk pun tetap kelihatan tinggi fresh. Tinggi 161 pakai apa kak? Pakai size M aja. Ya kalau 161 di atas. Pokoknya kalau tingginya 160-an itu pakai size M ya. Kalau di atas 165 itu udah bisa pakai L. Okay. Ada yang mau tanya lagi enggak nih? Mbak Sinta. Ye, kalem. Kalem banget, Bun. Mbak Sinta. Ini udah ya. Boleh pulang belum. Nanti ya. Review dulu dong detailnya Kak Nikmah. Tadi udah sama Mbak Rati dikerjain. Review dulu dong belakangnya outernya itu gimana nih. Ini tuh cantik banget kak. Tuh ada bedahnya kayak gini. Kita lihat. Pas juga bisa ya kak. Coba dong dilepas bisa nih. Coba kalau dilepas tuh. Iya cantik banget. Cantik nah. Hampir mirip sama Ricis lah. Bajunya yang pakai. Oh iya bajunya yang mirip dengan Kak Ricis. Ya, mengingatkan. Suka hilang sih ya, hilang dia. Ini tuh kombinasinya cantik banget ini tuh. Kayaknya belum pernah ada deh. Ini ya, Mbak. Ada nih di bagian tangan. Tuh, motornya lucu. Pokoknya enggak nyesel lah. Buat kapelan juga oke banget. Oke, kayaknya udah cukup ya teman-teman. Oke. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Iya boleh. Waalaikumsalam. Nah, dengan kita berdua nih kayaknya udah 1 jam ya kita ya. Iya, alhamdulillah ya, satu tidak jam terasa. Buat ngejelasin Fatimah Ali Family Series ini ke teman-teman. Untuk yang tanya BB-nya tingginya kayak gitu bisa langsung hubungi ke CS Faus di cek di Faus katalog ya. Itu ada size chart-nya ya teman-teman. Di situ ada LD sama panjang badannya kayak gitu. Dan jangan sampai salah order ya teman-teman karena enggak bisa ditukar lagi ke pusat kecuali memang itu barangnya reject atau karena reject. Salah order. Kalau untuk salah order atau salah size itu kita enggak bisa ya teman-teman. Karena di situ udah dijelasin size-nya. Iya, karena kita sudah memberikan informasi mengenai size-nya. Cukup begitu Kak Rati? Iya, cukup. Mimin ngingetin lagi untuk Fatimah Ali ini PO sampai tanggal 4 Januari aja. Untuk yang belum order sekarang juga harus langsung order karena ini berkuota. Nanti bisa kalau kuotanya full seketika kita tutup PO-nya. Itu
dan DP cuma 25% aja, super duper murah. Insya Allah bulan Maret doakan produksinya lancar ya teman-teman. Amin. Buat yang ketinggalan live-nya nanti bisa nonton ya. Nanti iya, nanti di save di IGTV, teman-teman bisa nonton ya di IGTV-nya. Yang Venus. Untuk harga, size chart, warna lengkapnya. Iya, itu ada di Pak Usi Hijab Katalog. Iya, terima kasih. Kayaknya udah cukup ya Karanti. Oke, sudah cukup ya teman-teman untuk live-nya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah order, yang masih ragu harus order sekarang juga. Ya, sekian dari kami. Maaf kalau kami banyak salah, mungkin tadi bercandanya juga kurang mengenakan ya teman-teman. Dari Mbak Nikmah juga tadi misikin katanya minta maaf ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.